Bismillahirrahmanirrahim. Memulai kegiatan rapat paripurna. Mari kita dengarkan lagu bangsa Indonesia. Hadirin mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Kita dipertemukan kembali di ruang persidangan ini untuk mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada hari ini. Diagendakan dua rapat paripurna, yaitu 1. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap dua buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Paser. 2. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Paser tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Paser tahun anggaran 2022. Hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat. Adapun agenda pertama rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, yaitu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap dua buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Paser. Sebelum rapat paripurna ini dibuka, terlebih dahulu kami persilahkan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser untuk membacakan rekapitulasi daftar hadir saudara-saudari kami anggota Dewan terhormat. Rekapitulasi daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Paser. Jumlah anggota 30 orang, anggota hadir 23 orang, anggota tidak hadir 7 orang. 1. Arlina Esbud, izin. 2. Sabila Rusdi, izin. 3. Haja Dian Yuniati Esos, sakit. 4. Aspiana, izin. 5. Sri Nordianti, izin. 6. Abdul Aziz SH, sakit. 7. Ahmad Rafi ST, sakit. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang telah membacakan rekap daftar hadir saudara-saudari anggota Dewan. Dari rekap daftar hadir yang dibacakan tadi, bahwa saudara-saudari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang hadir sebanyak 23 orang. Dengan demikian,
telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 huruf B Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibukanya rapat paripurna ini. Sebelum rapat paripurna ini dibuka, marilah kita dahului dengan doa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga rapat paripurna dewan pagi ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. Demi hikmatnya doa bersama ini, hadirin dimohon berdiri sejenak. Doa dimulai. Berdoa selesai, hadirin dipersilakan duduk. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser ke-38, masa persidangan pertama pada hari ini, Senin, tanggal 29 November 2021, kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Yang terhormat Saudara Bupati Paser, yang kami hormati Saudari Wakil Bupati Paser, yang kami hormati Saudara Dandim 0904 Paser atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Kapolres Paser atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Paser atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, yang kami hormati saudara-saudari kami, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Paser, yang kami hormati Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Paser, dan yang kami hormati saudara-saudari, para asisten Sekretariat Daerah, para staf ahli Bupati Paser, para OPD Pemerintah Kabupaten Paser, dan kata kumpul Sekretariat Daerah Kabupaten Paser. Yang kami hormati pimpinan Bangkal Tentara Cabang Tanah Grogot atau yang mewakili, yang kami hormati saudara-saudari para wartawan, baik media cetak maupun media elektronik, serta hadirin yang berbahagia. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan rapat paripurna pada hari ini merupakan tindak lanjut dari 1. Penyampaian 2 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Paser oleh pemerintah Kabupaten Paser pada tanggal 11 Oktober 2021. 2. Hasil rapat badan musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tanggal 1 November 2021. Hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat, untuk memanfaatkan waktu, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada panitia khusus 4 Raperda DPRD Kabupaten Paser untuk menyampaikan laporannya. Laporan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah 4 DPRD Kabupaten Paser dalam rangka pembahasan terhadap 2 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Paser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Paser, yang terhormat Wakil Bupati Paser, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Paser, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang terhormat
Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Pasir yang terhormat, Kapolres Pasir atau yang mewakili, yang terhormat Dandim 0904 Tanah Pasir atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Pengadilan Agama Tanah Rogot, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir, yang terhormat para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir, yang terhormat Sekretaris DPRD Kabupaten Pasir, yang terhormat para Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Pasir, yang terhormat Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Pasir, yang terhormat pimpinan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta hadirin sidang yang berbahagia. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini terdapat berhimpun untuk mengikuti rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan terhadap dua buah raperda rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir. Mengawali pembacaan laporan ini, terlebih dahulu perkenalkan kami untuk menyampaikan eksistensi panitia khusus raperda 4 Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pasir dibentuk berdasarkan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir nomor 23 tahun 2021 tentang penetapan komposisi panitia khusus raperda 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir pada tanggal 12 Oktober 2021. Adapun personalia dan komposisi panitia khusus raperda 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir adalah sebagai berikut. Ketua Pansus H. Hendrawan Putra ST, Wakil Ketua Pansus M. Ramli S. Bakti, Sekretaris Basri M. SAP, Anggota 1 Indra Perdian S.Ip, 2 Haji Dian Yuniarti S.Sos, 3 Rahmadi, 4 Muhammad Saleh S.T, 5 Ahmad Rapi S.T, 6 Hamransah S.H. Berangkat dari keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir tersebut, secara khusus tugas panitia khusus diamanatkan mengkaji, mempelajari dan membahas serta melakukan evaluasi terhadap dua buah raperda Kabupaten Pasir, yaitu 1. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Rancangan peraturan daerah 2. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, dan melaporkan hasil kerjanya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir. Panitia khusus rapat Raperda 4 DPRD Kabupaten Pasir melaksanakan rapat koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Pasir pada tanggal 18 November 2021 dan tanggal 15 November 2021 guna mengkaji, mempelajari dan membahas bersama terhadap dua
2 Raperda Kabupaten Pasir. Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan merupakan hasil diskusi pembahasan atas 2 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir dengan pemerintah Kabupaten Pasir diperoleh beberapa hal sebagai berikut. A. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir ini dapat disetujui menjadi peraturan daerah Kabupaten Pasir dengan hasil pembahasan sebagai berikut. 1. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2021 tentang dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, maka dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu tidak lagi menggunakan tipikologi. 2. Dengan berlakunya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2021, diharapkan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk dapat menyesuaikan struktur dan nomenklatur paling lama 2 bulan sejak raperda ini diundangkan. B. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir ini dapat disetujui menjadi peraturan daerah Kabupaten Pasir dengan hasil pembahasan dan catatan sebagai berikut. 1. Pada pasal 4 diubah menjadi penambahan pernyataan modal pemerintah daerah pada Bank Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 akan dianggarkan dalam APBD tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. 2. Pada pasal 5 ayat 1 diubah menjadi penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Kaltimtara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 sebesar 30 miliar rupiah dalam bentuk investasi. Pada pasal 5 ayat 2 diubah menjadi penyertaan modal daerah bagaimana dimaksud pada ayat 1 dipenuhi sampai dengan tahun 2025. 4. Bahwa program Corporate Social Responsibility CSR PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan serta harus menyentuh aspek pelayanan dasar kehidupan masyarakat kecil. Adapun program yang kami harapkan agar dapat dilaksanakan dalam program CSR antara lain pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, pembangunan MCK umum, rumah layak huni, pembuatan sumur bor, jalan lingkungan, serta pemberian bantuan bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Sehingga kehadiran PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
di tengah masyarakat Kabupaten Pasir sangat terasa. 5. Diharapkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara perlu adanya program kredit bagi petani dan nelayan yang bunganya sekecil-kecilnya. Sekali lagi Bu, sekecil-kecilnya, dalam rangka membantu petani dan nelayan meningkatkan usaha mereka, dan perlunya dibuat program yang membantu atau melindungi mereka jika para petani mengalami gagal panen dan para nelayan memasuki musim angin selatan di mana pengaruh ombak dan gelombang besar sehingga nelayan tidak bisa lagi melaut untuk mencari mata pencaharian. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dari hasil pembahasan terhadap dua buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir, maka panitia khusus Raperda 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir pada hari ini mengajukan persetujuan dua buah raperda kepada sidang paripurna dewan yang terhormat ini untuk dapat disetujui. 1. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 2. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menjadi peraturan daerah Kabupaten Pasir tahun 2021. Atas nama panitia khusus Raperda 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak pemerintah Kabupaten Pasir atas kerjasama yang baik sehingga dua buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir pada hari ini dapat diajukan untuk disetujui bersama menjadi peraturan daerah Kabupaten Pasir. Demikian laporan panitia khusus Raperda 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir terhadap pembahasan dua buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir yang telah sesuai dengan amanah pasal 74 huruf A angka 1 Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Selanjutnya kepada sidang dewan yang terhormat ini, kiranya pengajuan yang kami sampaikan ini mendapatkan persetujuan. Secara rinci, hasil rekapitulasi pembahasan dari panitia khusus Raperda 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir kami lampirkan dalam laporan ini. Sekian dan terima kasih. Wabillah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia khusus Raperda 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, Ketua Hendrawan Putra ST ditandatangani, Sekretaris Basri MSAP ditandatangani. Terima kasih kepada panitia khusus 4 Raperda DPRD Kabupaten Pasir diwakili Saudara Rahmat SE yang telah menyampaikan laporannya. Demikian telah kita dengarkan bersama hasil laporan pembahasan terhadap dua buah rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan oleh panitia khusus 4
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser. Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser yang akan diajukan persetujuannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, dua buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser sebagai berikut. 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Selanjutnya, kami pimpinan rapat paripurna menanyakan kepada saudara-saudari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang hadir, apakah dua buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Paser menjadi peraturan daerah dapat disetujui? Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser ini akan ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser. Untuk itu, kami persilahkan kepada Sekretaris Dewan membacakan petikan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap dua buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paser. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser nomor 28 tahun 2021 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap dua buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Paser menjadi peraturan daerah Kabupaten Paser. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap dua buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Paser menjadi peraturan daerah Kabupaten Paser. Kesatu, menyetujui dua buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Paser menjadi peraturan daerah Kabupaten Paser, yaitu 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 2. Terhadap kedua buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada item ke-1 disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Paser oleh pemerintah Kabupaten Paser. 3. Menyampaikan keputusan ini kepada Gubernur Kalimantan Timur dan kepada Bupati Paser untuk melengkapi administrasi produk hukum daerah Kabupaten Paser yang merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari risalah rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser. 4. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tanah Paser pada tanggal 29 November 2021, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser, Hendra Wahidi.
Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser yang telah membacakan petikan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser. Selanjutnya, kepada yang terhormat Saudara Bupati Paser, dipersilahkan untuk menyampaikan kata sambutan terhadap persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser terhadap dua buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Paser menjadi peraturan daerah Kabupaten Paser. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPRD Kabupaten Paser. Yang saya hormati jajaran forum koordinasi pemilihan daerah Kabupaten Paser atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Paser. Yang saya hormati pejabat pimpinan tinggi pertama dan pejabat administrator lingkungan pemerintah Kabupaten Paser. Yang saya hormati pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, tokoh masyarakat, pemuka agama dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat hadir di ruang sidang dewan yang terhormat ini dalam rangka rapat paripurna persetujuan DPRD Kabupaten Paser terhadap dua buah rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah Kabupaten Paser. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau serta para pengikut Rasulullah yang istiqomah menjalankan perintah dan amanat beliau dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari ini. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para anggota dewan serta hadirin yang saya hormati. Beberapa saat yang lalu kita telah mengikuti dengan seksama penyampaian laporan dari DPRD Kabupaten Paser terhadap dua buah raperda Kabupaten Paser yang disetujui menjadi peraturan daerah, yakni 1. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dan 2. Rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para anggota dewan serta hadirin yang kami hormati, melalui sidang paripurna ini kami memberikan apresiasi dan penghargaan serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DPRD Kabupaten Paser, Badan Pembentukan Perda DPRD, Komisi-komisi dan pansus DPRD Kabupaten Paser yang telah mencurahkan pemikiran dan perhatiannya sehingga dapat menyelesaikan pembahasan dan persetujuan terhadap raperda pemerintah Kabupaten Paser. Kedua buah raperda tersebut merupakan raperda yang sudah ditunggu-tunggu pengesahannya sebab pemerintah daerah, stakeholder dan legislatif telah melakukan pembahasan bersama hingga akhirnya tercapai kesepakatan untuk menetapkannya menjadi peraturan daerah. Sidang dewan yang terhormat, alhamdulillah akhirnya pada hari ini kita telah melewati sebuah proses panjang untuk merumuskan dan menyempurnakan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap disepakatinya rumusan rancangan peraturan daerah Kabupaten Paser.
terutama kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, yang dengan pengorbanan serta curahan pikirannya telah mampu memberikan kontribusi yang sangat berharga dan bermakna dalam melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah ini. Demikian pendapat akhir pemerintah dalam acara rapat paripurna ini, dan kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan terhormat dan hadirin sekalian yang mengikuti acara ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah walin asobu en syurondo, hari esok lebih baik dari hari ini. Sekian dan terima kasih. Allah memuafikun akumitorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Bupati Pasir yang telah menyampaikan kata sambutannya. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan telah disampaikannya sambutan yang terhormat Saudara Bupati Pasir, maka selesailah seluruh rangkaian acara rapat paripurna Dewan pada hari ini. Sebelumnya kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada Panitia Khusus 4 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir. Dengan adanya persetujuan sebanyak 2 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Pasir. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada tamu undangan dan hadirin yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna ini dari awal sampai akhir, sehingga acara ini berjalan dengan tertib dan lancar. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir ke-38, masa persidangan pertama pada hari ini, Senin tanggal 29 November 2021, kami nyatakan ditutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.